mati dan tidak yang mati, maksud saya yang bagus dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat-sahabat semua, di sini saya akan berbagi cara atau tutorial untuk pengecekan alat-alat transistor ya, terutama ini di bagian transistor utama atau FET. Ini dapat request dari teman bagaimana cara untuk mengetahui atau tes transistor TEP2955-3055 yang mati dan yang bagus ya. Dan di sini sudah saya siapkan salah satu alat yaitu avometer, ya, avometer analog ya, masih dan ada dua buah satu set ya, satu set TEP2955-3055 yang ori, ini yang mati ya. Nah, nanti bisa kita bedakan yang mati cara kerjanya bagaimana dan yang hidup bagaimana. Jadi langsung saja. Sebelum kita lebih jauh, kembali lagi di channel Supriyadi dan terima kasih yang sudah memberi dukungan, subscribe, like, share, komennya. Semoga kita semua tambah sukses, amin. Oke, sahabat semua, sudah langsung saja kita tes ya. Kita untuk mencari atau membedakan yang mati dan yang hidup. Di sini tes meter saya menggunakan skala kali 100 atau kali 1 ya. Sebelum kita menggunakan kali 1 saja. Nah ya, sebelum kita tes, kita pastikan dulu alat avometer kita bekerja dengan normal ya. Nah, sip. Oke. Nah, sekarang kita untuk mengetes untuk TR transistor 2955 dulu ya. 2955 dari sini saja biar enak, biar kelihatan sampai semua ya. Oke. Jadi 2955 purple warna hitam kita tempelkan dulu di kaki sebelah kiri kalau kita menghadap TIP ya, seperti ini. Tempel di sini satu. Dan yang warna merah berubah biar kelihatan ya. Terus semua biar enak, biar kelihatan ya. Bentar. Yang satu tempel ke sini, yang satu sini. Sahabat-sahabat coba diperhatikan, memperhatikan avometer saya. Tempel sini, dia bergerak ya. Sini lagi bergerak, ya. Bergerak pas sama sejajar ya. Dan ini bergerak dan bergerak. Kita tuker. Kita tukar yang merah belah sini, sini dan juga seperti ini. Nah, kalau bolak-balik cara pengukuran sama, itu menandakan bocor atau short atau mati ya. Ini untuk TEP2955. Sekarang untuk yang dua TEP3055 ya. Jadi sekali lagi purple warna merah karena sudah di sebelah kiri. Kita tempelkan saja di sebelah kiri, kita menghadap transistor seperti ini, seperti sini ya, sama pergerakannya sama ya, sama yang tadi. Nyala, nyala, kita putar lagi di sini, nyala, nyala. Nah, ini yang tanda-tanda yang sudah mati ya. Oke, ini yang mati. Dan sekarang kita ambil yang masih bagus ya. Ini 3055. Oke. 3055 berarti warna hitam sebelah sini. Nyala, oke. Nyala. Nah, sahabat-sahabat, beda sahabat-sahabat ya. Yang tadi sempat di sini lost ya. Yang ini separuh, coba diperhatikan lagi. Oke. Nyala. Sini juga nyala. Kita balik. Ya, kita putar. Tidak nyala, tidak nyala, begitu juga di sini. Nah, tidak nyala. Nah, sekarang sudah berbeda ya sahabat semua. Sekarang kita ambilkan yang mati tadi biar untuk perbedaan. Nah, ini sama-sama TEP2955, ini juga 3055. Sekarang kita tambah sini dan sini, berjalan cuman di angka 5 sini ya, di sini tengah-tengah sini, coba lihat lagi itu dan sini. Dan sekarang yang sini, yang mati. Tuh. Beda ya sahabat semua, pergerakannya sangat jauh ya. Nah, ini perbedaan dari yang 2955 yang bagus dengan 2935 saja, 3055 yang bagus dan 3055 yang mati. Sekarang untuk yang 2955 ya.
2955 berarti yang asli purple warna merah sebelah kiri. Oke, coba sini nyala. Juga sini nyala. Nah, sama ya, sama yang tadi yang bagus di sini semua ya. Oke. Sini nyala. Sini nyala. Dan kita balik. Tidak hidup. Tidak hidup. Nah, sekarang kita bedakan sama yang mati. Oke. Nah, ini yang mati ya. Kalau sini tidak hidup, sini tidak hidup, berarti bagus. Nah, coba yang ini coba. Sini hidup ya. Sini hidup. Nah, untuk gerakan saja udah beda sama jauh seperti ya. Yang normal di sini, yang mati di sini. Nah, coba sekali lagi ya. Tidak hidup sini ya. Tidak hidup. Nah, kalau di sini hidup. Oke. Balik hidup. Sekarang kita balik. Ya. Tadi yang di sini purple warna hitam belah kiri, kita menghadap transistor belah kiri tidak hidup ya seperti semua. Seperti ini tadi ya. Berarti tidak hidup ya. Nah, sekarang yang benar purple warna merah sebelah kiri kalau kita menghadap TIP-nya. Di sini baru hidup ya. Separuh ya sahabat semua, di sini hidup. Oke. Yang belah sini ya, hidup. Sini hidup. Nah, beda sahabat semua, pergerakan jauh sangat jauh ya dari sini ke sini. Nah, inilah perbedaan dari transistor TIP2955 3055 sangat yang mati dan tidak yang mati. Maksud saya yang bagus dan yang tidak bagus. Atau yang sudah short ya. Nah, jadi saran saya buat sahabat-sahabat semua, apabila Anda mengganti transistor ya, merek apapun dengan nomor apapun, sebelum Anda, walaupun itu barang baru, alangkah baiknya Anda tes dahulu ya sebelum Anda pemasangan. Anda yakin dengan barang baru, ternyata ada kerusakan, Anda jadi yang tidak rusak Anda cabut-cabut atau tes, padahal yang Anda baru seandainya pasang yang baru barang kurang normal. Karena saya sering di dalam pekerjaan sering mendapatkan barang baru kadang yang sudah kurang bagus ya, kurang maksimal. Oke, okay? Jadi kurang lebih seperti itu ya cara untuk mengetes atau tes transistor TIP2955 3055 yang masih bagus dan yang mati. Jadi ini khususnya pemula, biar tahu ya membedakan yang mati dan mana yang hidup. Oke, sahabat-sahabat semua, kurang lebih seperti itu ya cara pengetesan TIP2955 3055. Untuk alat tetes yang lain, banyak yang sudah saya share di video-video sebelumnya tentang cara mengetahui kerusakan pada transistor atau kapasitor. Oke, kurang lebih seperti itu. Apabila dalam penyampaian video kurang pas, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.